Berikut 10 program terfavorit untuk tayangan Sabtu 19 Juni 2021. Di peringkat 10 ada Keajaiban Cinta. Ya ampun, Audi sama Tiana meleleh gak nih? Darwin tiba-tiba ngomong, Keajaiban Cinta akan mempersatukan kita. Kamu tim Audi atau tim Tiana nih? Di peringkat 9 ada Fokus Euro. Widih, ini detik-detik pertandingan yang menegangkan ya. Apalagi dari tim Portugal melawan Jerman, sama-sama juara bertahan. Di peringkat 8 ada Anjani. Ya ampun, Anjani makin tersingkirin aja nih sama mantan istrinya Mas Amar. Apalagi ada kejadian nih, Davo kecelakaan. Wah, makin panas deh. Di peringkat 7 ada Upin dan Ipin. Si botak ini tuh emang lucu banget ya. Apalagi kalau lagi main bareng sama Meimei, Mail, Iksan, dan Gerjit Sing. Gemes. Di peringkat ke-6 ada Badai Pasti Berlalu. Siska, ayo dong move on. Kamu pasti bisa, sis. Apalagi ada Leo nih yang selalu nungguin kamu dan selalu ada buat kamu. Di peringkat ke-5 ada Buku Harian Seorang Istri. Nah lu, Mas Dewa, Nana ada di belakang tuh. Pas Dina jatuh di pangkuan Mas Dewa. Makin panas deh ceritanya. Di peringkat ke-4 ada MasterChef Indonesia. Widih, dari semua masakan finalis, Chef Renata suka semuanya loh. Keren. Hanya kurang sedikit bumbu aja katanya. Jadi lega kan rasanya. Di peringkat ke-3 ada Euro Portugal versus Jerman. Wah, ini pertandingan yang ditunggu-tunggu banget ya. Pasti kalian pada taruhan bola kan? Sayangnya Portugal gagal bertahan dari tim Jerman nih. Timnya Cristiano Ronaldo berhasil nyetak 4 gol dan 2 gol untuk Jerman. Di peringkat ke-2 ada Euphoria. Eits, keren nih. Akhirnya Piala Dunia bisa tembus ke peringkat 2. Wah, keren. Di peringkat pertama adalah Ikatan Cinta. Makin kesini makin terbongkar ya akal-akalannya si Elsa. Tapi setelah lihat Mas Al, rasanya adem banget ya. Untung aja Mas Al ngertiin keadaan Andin.